Rizal. Umpan cuek dia lakukan kepada Rizadi Fauzi lagi. Sudah ada 6-7 pemain dari para Persela Lamongan. Kali ini angkat bola di udara. Berbahaya. Inilah yang memang variasi-variasinya harus sering dilakukan. Karena kita lihat ada 6-7 pemain semua dari pertahanan. Ada rekannya di sana, ada Randy. Randy melihat ada satu pemain yang berlari. Baik, cukup baik, baik kali ini berikan kepada Octavianus. Di sana kotak-kotak bola, kotak-kotak bola. Mampu dibaca dengan sangat lugas oleh Luis Fuanto. Apresiasi saya kira juga perlu kita berikan kepada penjaga gawang yang satu ini. Dia juga hadir dan nampak mereka pun masih bisa bernyanyi di depan, di belakang, di depan para pendukung. Nah ini kali pergerakan cukup baik dari anak-anak Persela Lamongan memberikan kepada Sulaiman Sulaiman. Sadil Ramdhani kotak-kotak step over. Sadil Ramdhani memberikan umpan concong, memberikan kepada Sanzua. Masih agak kali ini kembali mencoba melakukan upaya ataupun serangan pergerakan lagi dari anak-anak Persela Lamongan di akhir-akhir detik babak kedua memberikan crossing berbahaya. Ada Otavianus. Pemain dari Persela Lamongan terbuka bola kali kembali kuasai lapangan Persela. Ya kali ini Bapak Nula Lautan menuju ke tengah, kita lihat saksikan masih lepas lagi. Kok sangat baik ya, sekali. Ya Fani kali ini berikan kepada Soe Matsunaga. Matsunaga melihat ruang di sebelah kiri. Sadio Ramdhani jumper lagi. Itu untuk bisa diuruskan dengan kata-kata ya, speed plus valen ya. Karena sudah sangat terbuka, sangat menganga, dan posisi dari Sadil tidak terkawal. Tapi bisa memberikan penampilan yang sangat baik. Asal berhasil. Ya, pergerakan kali ini peluang pertama dan Silva jemper. Ini adalah umpan yang sangat memanjakan, sangat terukur di belakang pertahanan lawan, tapi dengan sangat sigap. The game of the game dari penjaga gawang milik dari Da Silva, tetapi tadi digagalkan oleh penjaga gawang Luis Fuanto. Kali ini serangan lagi, jemper. Tadi nggak kelihatan UK justru mampu coming from behind. Sebuah aksi yang sangat baik dari Diego Asisca tadi. Menerima umpan bola gentayangan. Entah datang dari mana. Diselesaikan, dihajar. Ada Puliara, Puliara tarik lagi ke belakang. Tapi gagal, lihat disipasi yang cukup baik. Direbut lagi oleh Hai. Osvaldo Hai, Osvaldo Hai. Jepret! Peluang. Dia mungkin coba melakukan chip ya. Ya kita lihat menuju ke depan. Oh! Dengan pergerakan cukup baik merangsek masuk Octavianus, jap mampu melewati pemain belakang lawan ke tengah sangat cekatan. Luis Fuanto berani langsung ada melakukan blocking turun, kita lihat bertahan. Pergerakan lagi cukup baik pergerakan dari anak-anak dari Persela. Kita lihat apakah bisa dilakukan. Kepleset dia. Kita lihat sahun. Kesempatan ya, berbahaya kali ini. Jap re. Kelihatan aksi dari seorang pemain yang baru masuk tadi UK. Pergerakan dari David Da Silva menjadi gol penyeimbang. Gol. Apa yang terjadi UK? Kita lihat tadi bagaimana membuat bonek mania.